Kebakaran kapal-kapal nelayan di Pelabuhan Jongor, Tegal Sari, Kota Tegal meluas dan menyambar 11 kapal lainnya. Petugas gabungan menuangkan liquid foam, bantuan dari Pertamina, upaya pemadaman terkendala angin kencang dan sisa bahan bakar solar pada kapal yang terbakar. Petugas pemadam gabungan dan Lanal, kepolisian Resor Tegal Kota dan Damkar kembali berjibaku memadamkan api yang kembali menghanguskan kapal-kapal nelayan di Pelabuhan Jongor, Tegal Sari, Kota Tegal. Kebakaran bahkan terus meluas dan menghanguskan 11 kapal lainnya. Dengan demikian, total 63 kapal yang terbakar. Api juga kembali menyambar kapal-kapal yang sebelumnya sempat padam. Kali ini petugas gabungan menggunakan liquid foam bantuan Pertamina untuk memadamkan api. Namun angin kencang dan sisa bahan bakar solar pada kapal menyulitkan upaya pemadaman. Petugas juga mengerahkan helikopter Basarnas untuk memadamkan dari udara. Sampai saat ini masih belum bisa dipadamkan, Pak? Kita masih sampai saat ini masih dalam proses pemadaman. Kalau titik api ada berapa, Pak? Titik api masih tersebar, tapi kita konsentrasi di satu titik. Jadi kita tidak bisa memadamkan semua titik. Mudah-mudahan dengan satu titik ini terselesaikan, kita bergeser ke titik berikutnya. Kebakaran meluas setelah api kembali muncul pada Rabu siang. Api kemudian menyambar bangkai kapal yang sebelumnya sudah terbakar. Kebakaran disertai kepulan asap hitam pekat yang bersumber dari kapal yang masih menyisakan solar. Memang dari semalam karena angin besar, puing-puing yang kemarin juga belum mati semuanya. Malam juga masih api masih nyala. Kemudian tadi siang itu terjadi ledakan di kapal yang kemarin sudah terbakar. Kemudian ledakan itu menyambar ke BBM yang ada di air. Untuk mencegah agar kobaran api tidak merembet ke kapal ikan lainnya, puluhan mobil pemadam dari pemerintah kota, Kabupaten Tegal, dan Lanal Tegal, Polres Tegal Kota, serta Pertamina terus dikerahkan untuk memadamkan api. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal.